Syukurlah Ayu Wulandari bersamanya. Dia berada di tempat yang aman. Kenapa kau berani mencampuri urusan kami? Kalian bertiga mengeroyok dua orang. Itu tidak adil. Jadi terpaksa aku ikut turun tangan. Anak muda, ada hubungan apa kau dengan Sembara? Senopati Eng Alaga dari Mataram. Beliau adalah ayahku. Oh, sudah kuduga. Mengingat nama besar ayahmu, kami semua akan pergi. Mari. Aduh, sayang sekali. Gara-gara kamu, ketiga siluman itu jadi pergi. Biarkan saja, yang penting kamu selamat. Tunggu dulu. Potong, ada apa? Nggak tahu. Tadi di sini ada orang. Tapi sekarang sudah pergi. Aku senang melihat Kakang Mbok selamat. Terima kasih atas bantuan kalian. Oh iya, sekarang Kakang Mbok mau kemana? Aku mau pulang ke Rembang. Salam untuk Blotong. Selamat tinggal. Hinayu, mau kemana? Paman, Paman, apa sudah ada kabar berita dari guru? Beliau berpesan agar kita waspada. Sebab mungkin saja ada yang memancing ikan di air keruh. Guru terlalu berhati-hati. Sampai saat ini tidak terjadi apa-apa di sini. Oh ya Paman, aku dengar guru menangkap si Grandong. Apa betul? Rasanya nggak mungkin ya Paman. Memangnya kenapa? Si Grandong kan sakti. Gak mungkin. Tidak mungkin. Ini buktinya. Tuh, aku masukkan ke dalam cupu ini. Masa? Tidak ada apa-apa. Jangan-jangan si Grandong sudah meloloskan diri. Oh, tidak mungkin, Denayu. Tubuhnya saya sudah ikat dengan tali jala sutra dewa. Jadi tidak mungkin lolos begitu saja. Coba Paman keluarkan. Ayolah Paman, aku ingin melihatnya. Jangan khawatir, si Grandong kan diikat tali jala sutra dewa. Tidak mungkin dia bisa meloloskan diri. Ayolah Paman. Paman, ayo. Ayolah Paman, perlihatkan padaku. Supaya hatiku ini tidak penasaran. Ayo Paman. Ya, baiklah. Kalau memang Den Ayu penasaran, saya akan keluarkan. Tapi jangan lama-lama, bisa berbahaya. Paman, sedikit saja sudah cukup. Ayo Paman. Gondang. Si muka